Marilah kita berdoa. Tuhan Bapa yang berkasih, puji dan syukur kami aturkan kepada-Mu untuk perayaan Ekaristi Kudus yang boleh kami rayakan di Minggu Prapaskah ketiga ini, sekaligus mengenang saudara kami Bapa Ignatius de Loyola Luther de Krishna yang telah terpanggil 40 hari yang lalu. Kami percaya di semua rencanamu dan engkau akan memberikan yang terindah untuknya. Karunia kelab pengampunan di segala dosanya dan satukan produkan untuk bersama para kudusmu di surga. Kami juga berdoa untuk keluarga yang ditinggalkan, istri anak-anak dan keluarganya. Semoga mereka pun juga dalam segala situasi hidup mereka tetap percaya engkau mencintai, mengasihi. Tuntunlah mereka, berkatilah niat baik dan pekerjaan mereka serta kehidupan mereka. Dan semoga kami semua yang masih bersiara ini nantiasa menjadi pohon-pohon yang hidup, yang memberikan buah kehidupan, buah kebaikan pada hidup kami dan juga sesama. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bapak Ibu saudara terkasih, sebelum berkat Tuhan, saya ucapkan terima kasih bersama kita dalam perayaan Ekaristi ini mengenang kepergian Luther 40 hari yang lalu. Dulu beliau pernah meminta saya untuk memberkati rumahnya dan juga tempat usahanya, tapi waktunya tidak pernah tahu. Maka beberapa waktu yang lalu saya sudah memberkati tempat usahanya. Dan hari ini setelah misa ini saya akan melakukan dengan memberkati rumah ini. Nanti setelah kita menutup saya akan memberkati rumah. Penyelenggan silahkan nanti menanti, ngobrol, bawa-bawa dan nanti akan pulang dulu ya. Sebelum si Meli sudah akan pulang, nanti saya akan mengelilingi rumah ini. Karena rumah ada rumah yang besar, maka 3 jam lah akan tunggu saya. Baik, itu saja dari saya dan mari kita mengakhiri perayaan syukur ini dengan pertama-tama kita mohon berkat Tuhan untuk air dan garam ini. Dan dianugerahi hidup ilahi berkat curahan air, sumber kehidupan dan sarana penyucian. Kami mohon kuduskanlah air ini yang kami gunakan untuk meneguhkan penghayatan iman kami dengan berkat-Mu, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Segarkanlah sumber kurnia-Mu dalam diri kami, supaya kami dapat menghadap Engkau dengan hati yang suci murni dan menjadi layak memperoleh keselamatan-Mu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Kita mohon berkat Tuhan untuk garam-garam ini. Allah Bapa yang Maha Kuasa, Engkau menyuruh Nabi Elisa mencampurkan garam ke dalam air supaya air itu memancarkan kesehatan dan kesuburan. Dengan rendah hati kami mohon tunjukkanlah kasih sayang-Mu dan berkatilah garam-garam ini. Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin. Supaya siapapun yang dipercikin dengan air yang dicampur di garam ini diluputkan dari serangan setan dan ditentukan oleh kehadiran Roh Kudus dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Kita akan lanjut dengan berkat penutup.
Tuhan memberkati.